So besok lah kita buat. Oh, kita cat spray. Okay. Hello, hi guys. Korang bersama aku di Kedah Vlog. So, hari ni aku on the way balik Kedah. So, dalam vlog kali ni aku nak revise balik ke sebab aku tukar ke exhaust standard ala-ala Y Suku dia punya muffler cap tu. So, kenapa aku nak tukar balik kepada exhaust standard aku? So, basically ada 3 sebab kenapa aku tukar. Cara major sebab kenapa aku tukar adalah bajet untuk spek ke 63 tu aku terpaksa hold on dulu sebab nak memberi laluan kepada makeup lain. So basically aku akan tukar apa yang patut tu lah. So apa dia spek 63 tu mungkin aku keep hold dulu. Dan yang kedua sebab aku tukar kepada exhaust asal balik adalah sebab nak menjaga kesesuaian enjin pada tahap maksimum lah. Aku takkan pegah enjin aku ni. Enjin aku seperti yang kau nak tahu masih lagi standard dan tak pernah pusing. So aku akan still maintain pakai exhaust standard lah. Sebab apa yang aku baca dalam hukum fizik, mungkin dikatakan agak terlalu lawas pun tak okey juga kepada enjin standard. Sebab aku mungkin akan menyebabkan blok silinder akan ni lah, pecah. So demi keselamatan blok standard ni, sebab aku dah pakai exhaust ni tak salah aku dah dekat belum sampai 3 bulan lagi. Aku ingat dalam masa yang sama ni aku boleh sempat lah upgrade spek 63, tapi benda lain yang kena tukar dulu. So aku pun agak risau juga sebab aku ni pun ada satu motor je. Dan yang ketiga adalah bajet jugalah. So aku pun ni pun macam bajet juga. So biar aku tukar yang standard balik. So apa-apa kita sambung dekat rumah aku eh. Okay guys. Mana ni nak buat ni? Besok lah kita buat. Oh, kita cat spray. Okay. Repaint balik aku punya cover exhaust. So biar aku pakai samurai kot. Dia ada lagi balance. So ini bukan high temp je. So ini yang normal. Okay, jom. Hello guys, what's up? So aku baru selesai repaint aku punya tabung asal dekat aku punya manifold bawah ni. Seperti korang nampak, aku repaint dengan Samurai High Temp Black.
So hari ni adalah harinya. So aku sarung balik exhaust lama, still boleh pakai lagi. Lepas aku dah guna exhaust asal ni, dia punya pergerakan, punya speed lebih smooth lah. So berbanding dengan Apido tu, dia agak kasar sikit. By the way, memang ada punya pick up lah kalau pakai Apido tu. So buat masa sekarang aku still hold on dulu. Seperti aku ceritakan atas onboard hari tu, aku suka gila Apido tu, tapi bunyi dia agak bising. So sementara aku tunggu projek 6.3 aku selesai, so better aku pakai yang standard dulu. Mesti pakai yang asal. So untuk blok aku mesti pakai standard lagi. Mesti standard kilang lagi. Carburetor pun mesti tak usik lagi. So head pun lagi tak pernah usik, cuma CDI sahaja itu. So maybe aku akan keep waiting lah. So maybe next time je kot aku tukar exhaust. Mungkin aku still pakai tabung yang sama, tapi aku rasa aku punya manifold maybe akan tukar besar sikit kot. So tengok lah macam mana. So kita sambung dekat onboard atas motor. Okay guys. Yeah. Dan serius aku tengah rekam. Aku first thing first, aku agak menyesal lah juga. Dia cakap aku agak menyesal juga exhaust 28mm. Sebab tu juga lah aku menyesal kenapa aku tukar balik kepada yang asal. Itu je. Aku agak korang bersabar lah. Aku memang bercita-cita kan lah nak merasa spek 63. Kau doakan aku. Aku baik terus maju dalam untuk channel aku ni. Okay kan, aku rasa sampai sini je aku vlog aku untuk episod kali ni. Lawa gila matahari. Okay guys, macam biasa jangan lupa like, comment, share and subscribe. Thanks for watching. Ciao.